Topinya sayang-sayang, beribu sayang, Bigetron Red Alliance masih belum bisa mempertahankan gelar juara mereka. Tapi kita harus tetap memberikan apresiasi untuk Aerowolf Limax dan juga Bigetron Red Alliance sepanjang perjuangan mereka di PMGC 2020. Betul, karena luar biasa banget perjuangan mereka. Tidak mudah mencapai tahap Global Finals. Tidak sembarangan orang bisa mencapai tahap Global Finals. Dan dua tim ini dari Indonesia melewati qualifier begitu panjang, berhasil mencapai Grand Final. Mantap sekali. Itu dia Nova X QF. Gue gak nyangka sih mereka yang juara. Jujur aja ya, karena gue kira bakal 4AM. Iya. Atau BTR. Banyak banget yang ngira itu 4AM sih. Pas udah melihat performa hari ketiga, hari keempat kan. Tapi ternyata Nova menyelip dengan diem-diem pas awal-awal mereka poinnya gak terlalu tinggi. Tapi pelan-pelan menyelinap dan akhirnya tembus dan terobos semua tim-tim lain. Hari pertama itu mereka cuma finish di peringkat 9 loh. Hari pertama mereka cuma ngedapetin 40 poin. Hari kedua 34. Hari kedua kelar mereka naik ke peringkat 3, 128 poin. Dalam sehari? Dalam sehari dengan 2 WWCD yang mereka dapatkan di hari yang kedua. Oke, itu luar biasa banget ya. Perolehan poin mereka benar-benar wah. Perkembangan gua, mereka di hari pertama hingga hari keempat itu luar biasa banget. Gua ralat deh. Dari hari yang kedua mereka udah mulai menunjukkan performa yang benar-benar menggila. Bukan betul. Hari ketiga.